gitu emangnya? Iya, yuk. Ah, nih. Aduh. Untung aja ada superhero. Sering banget aku dibantuin sama dia. Superhero itu sebenarnya siapa sih? Allahu Akbar, gue lupa. Gue mesti ke rumah Tante Della. Yaudah deh. Kirain orang Kau Winda. Lain. Dede. Kau Winda mau kemana bareng sama Dede aja yuk? Gak usah. Aku mau ke rumah Tante Della kan udah deket tuh. Lah kebeneran. Dede juga pengen ke rumah Tante Della kok. Bareng ya? Beneran? Iya. Serius? Serius. Ya udah yuk. Ayo. Ya ampun, pakai dibukain. Gak apa-apa teh. Papi, papi kemana sih nggak pulang-pulang? Papi, lo janji deh beneran jadi apa yang papi mau. Jadi anak laki-laki yang sejati, yang kuat, yang mandiri. Yang sabar ya papi ya di sana. Assalamualaikum. Dalam. Kusut banget tuh muka. Kenapa Roy? Kusut. Kau pikir gue benang Mang Arif? Ayo lagi sebel, lagi kesel. Campur nasi uduk lah pokoknya. Nasi uduk campur aduk kali maksud lu? Iya, lapar. Kak Winda, ayo. Aduh, gak enak banget aku sama Tante Della. Soalnya udah malam. Tenang aja, walaupun udah malam Irene belum tidur. Irene kalau tidur nungguin Hansip kentongan listrik 12 kali. Masuk sih. Iya. Ya, assalamualaikum. Salam. Dek Winda, silakan masuk. Lu di luar aja deh. Oh iya, yudek. Ya, lu luar aja. Ngapa sih Cang orang pengen masuk juga? Wangi banget. Baunya lain sama lu. Lu beda-bedain Cang, Mak. Tolong ceritain kenapa lu bisa sama Winda. Ntar aja Cang, emu istirahat dulu, capek kudu mandi dulu, ntar aja. Hah, pakai mandi, kambing aja gak mandi, laku. Kambing kan dagingnya Cang, masa ya disama-samain sama kambing, ah. Ntar lu bisa mandi, gampang itu, ceritain dulu. Gue penasaran banget nih. Cang penasaran banget sama cerita Dede. Bukan cerita lu. Cerita si Winda kenapa bisa amel lu. Lu ngapa ngeliatin begitu, gue curiga lu. Ayo masuk dulu, ntar ceritanya ya. Janji lu ya. Masuk ah. Ya Allah, ngapain nasib gue jadi begini sih? Gue udah dikhianatin sama si Juki sama si Mamat. Gue lah dipaksa suruh tanda tangan buat ngejual tanah gue yang di Bogor. Lo kan tahu sendiri tanah yang di Bogor sekarang udah mahal. Gue gak bakalan mau tanda tangan. Biarin, gue mesti lawan. Cuman bagaimana ngelawan orang gue lagi diikat begini? Ya ampun, dah. Rahmat. Mat, ya Roy, tolongin papi, aduh, Della, iya Della, ini udah kesepian kan, Della. Alhamdulillah, lah coba ini, sekarang gue punya kamar sendiri, hah, mau ngapa-ngapain, bebas, tidur bisa lama, ya nggak, mandi bisa lama, enak banget dah, alhamdulillah ya Allah, iya, aduh sakit ya. Gak apa-apa dah. Yang penting gue sekarang bebas di mari nih. Ayo, ntar kapan-kapan gue ngajak si Oim dah. Sama si Cungkring kemari. Gue mau sombong dikit kalau gue ngontrak di sini. Kan deket-deket juga ya. Ah, kagak apa-apa. Jadi lu perencana menolongin si Roy. Terus si Roy yang nolongin babenya. Nah, terus lu tolongin dia, dia lu bawa supaya babe bisa nolongin. Itu kan maksudnya? Ya, kurang lebih seperti itu, Be. Tapi... Ya, iya. Udah deh, lu ngomong duluan dah. Ntar gua belakangan. Be, babe gak usah panik ya. Apa yang menurut babe itu baik, pasti Layla ikutin kok. Layla gak mungkin lah ngebantah babe. Ya, kalau emang seperti itu, syukur dah. Harapan babe seperti itu. Ya. Udah.
maafin Laila ya, Be. Sama-sama, Babe maafin. Yang penting apa kemauan lu, Babe turutin. Itu Winda, habis ngelesin Irene, lu anterin dia pulang ya. Ah, biar gue yang anterin. Lu bisa nyetir mobil, Bang. Dede yang bawa. Ya ribet banget sih Dede yang nyetir mobil, lu berdua duduk belakang tuh kayak tua nama nyonya. Modus aja lu. Udah jangan pada ngomongin orang, apa sih, Cang? Kagak enak orang ada di belakang. Yaudah, Tante. Biar Dede ada yang nganter ke Windanya sama Cang Opi, biar duduk di belakang. Aman kan, Cang? Kagak ada dong gue. Udah, Bang. Kalau lu mau ngikut, lu di depan sama Dede. Enak aja lu. Gue tahu banget lu. Lu kok ngatur gue? Lu kan kucing garong. Makan dendeng dong gue. Yaudah, Cang. Ayo ke dalam dulu ya, ke kamar. Iya, iya. Udah, jangan nengok-nengok mulu. Matanya kemana-mana ngeliat perempuan. Lihat tuh umur, inget tuh pala udah botak. Eh, ya udah lu gak usah sedih lagi. Besok kita cari papi lu ya. Ntar gua minta bantu Dede sama Rino. Bang Alif, si Kimo kan udah pindah sekarang. Kok sendirian? Gak tau dah, dia mau bantu kita apa kagak. Ya, insya Allah dia mau lah. Lu percaya sama gua kan? Udah gak usah sedih lagi, jelek ah. Enggak, gua gak sedih, cuma nangis. Assalamualaikum. Salam. Dede. Udah lama nih kita kagak ngobrol deket kayak gini. Iya, Bang Dede kan sibuk. Tapi Im, sesibuk-sibuknya Bang Dede, kita tuh harus saling dukung. Allah anggap aja selalu samping kita, ya kan Im? Iya Bang, kita emang harus sabar. Kita kan emang lagi numpang di sini. Cuman, Oim ingat, mesti belajar yang rajin. Jangan mikir yang aneh-aneh ya, jangan macem-macem. Biar kata kita bukan orang kaya, tapi kita nggak boleh dianggap terlalu miskin. Karena di mata Allah kita tuh semua sama. Yang cuman beda amal baiknya, iya nggak Im? Iya Bang. Im, Bang Dede pergi dulu ya. Iya Bang, iya Bang. Belajar yang rajin, ingat. Dede siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu PR-nya masih banyak ya? Iya, masih banyak emang. Ayo. Iya. Ya elah Bang, masih aja lu kepoin tuh perawan. Ah, dasar gatel lu Bang. Ya kurang cakep mah ngapain sih. Aduh, Subhazim. Aduh, ada angin ribut lagi di rumah gue, kenapa sih nih? Melu mesti di ngaji ini, ditahlilin ini, hangker nih. Bang, tapi aneh Bang. Gue 10 tahun nih tinggal di mari baru beberapa bulan ini Bang. Kayaknya ada aneh nih. Mate gue beceri rasanya. Mana suara teriakan Papi Jaja? Coba gue dengerin lagi dah. Suara tangisannya juga kagak dengeran. Gue cari ke tempat yang lain aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut bapak-bapak, kira-kira siapa yang pantas untuk jadi ketua? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Maaf pak, ayo salam mendarat. Kebetulan nih. Apa ya pak? Kebetulan kita lagi rapat soal keamanan komplek ini. Kayaknya jodoh nih. Ya jodoh, benar jodoh. Jodoh? Ya, maksud bapak-bapak apa? Ansih kagak ngerti dah. Maksudnya begini, gimana kalau superhero aja yang jadi ketua keamanan di kompleks ini? Waduh pak, kalau keamanan lingkungan tuh tanggung jawab kita bersama. Saya tanpa diminta pun, insya Allah pak, saya bakal ngeberantas yang namanya kejahatan. Cuman, kalau buat jadi ketua, saya kagak bisa pak. Kebetulan saya lagi nolongin orang. Yaudah pak, bapak mendingan cari aja ketua keamanan yang lain. Kan masih banyak, iya kagak? Gimana nih? Yaudah deh pak, kalau gitu ayo pamit dulu pak ya. Sekali lagi mohon maaf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
kayak gini ayah susah Pi ngelacaknya. Pi, teriak kek, nangis kek, minta tolong kek, biar ayah gampang nolonginnya. Masa ayah salah ngedarat lagi ntar? Cari kemana lagi ya? Cari sono aja deh. Bismillahirrahmanirrahim.